Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Konvensyen Wilayah Persekutuan Menggilap Harapan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pengacara majlis yang berhormat, Ketua Umum, Ketua Pembangkang dan juga Penasihat Ekonomi Kerajaan Negeri Selangor, Saudara Anwar Ibrahim. Sejak tadi apabila pengurusi menyebut bahawa ada sebelum memanggil, kata seorang yang terkenal seantero junior, Saudara Anwar kata, "Eh, bukan you cakap dulu ke?" Saya pun terkenal juga. Walaupun sikit kurang. Tan Sri Datuk Khalid Ibrahim, Tuan Besar Selangor, Yang Berhormat Saudara Datuk Chua Jui Ming, sahabat saya. Saya kata sahabat sebab pertama kali saya berdepan dengan Datuk Chua adalah apabila dia menjadi Menteri Kesihatan dahulu. Saya dalam parlimen, pertama dalam parlimen, dan saya berdepan dengan Datuk Chua Yang Berhormat Menteri. Saya bermohon agar suami saya dalam penjara pada masa itu dibenarkan. Aduh, itu adalah masa dah lampau. Sekarang dia kata dia bertaubat. Barisan pimpinan Saudara Azmin Ali dan insyaAllah Saudara Azmin, kita mohon agar pergi ke Mekah hari Khamis ini menunaikan haji, balik dengan haji mabrur. Biarlah dosa-dosa. Barisan pimpinan, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah. Wanakam. Wanakam. Iberian dan mereka. Jangan terkejut. Saya tahu sikit. Kunya-kunya boleh cakap tak? Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama dalam convention, City Convention Keadilan, dan sekarang ini di Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ini adalah salah satu daripada satu situasi yang begitu unik sekali. Dalam pilihan raya yang lalu, kita menangi semua kerusi, hanya satu kerusi saja. Tetapi bagaimana situasi ini, kemenangan kita tidak diterjemahkan dalam satu bentuk kita menguasai wilayah persekutuan. Masih lagi Barisan Nasional memegang dan meletakkan menteri di situ. Apa rasionalnya? Apa logiknya? Tidak ada. Jadi begitu, apabila terjadinya demikian, wilayah persekutuan, keadilan, reformasi, DAP dan PAS, kita mesti kuatkan. Dan kita ambil semua. Itu baru menunjukkan dan mengajar Barisan Nasional jangan mengambil kuasa apabila kuasa itu sepatutnya diberikan kepada rakyat. Inilah apabila convention sini, bila kita ada malam ini, kita melihat bagaimana situasi yang pincang ini mesti dibetulkan. Apabila saya melihat tahun 2008 kita memenangi, masih lagi ada Menteri Wilayah. Kenapa? Menteri Wilayah Persekutuan nak buat apa? Pintu belakang. Ini menunjukkan bahawa BN bagaimanapun akan memain tidak adil kepada kita, tidak adil kepada rakyat. Nampak saja wilayah. Jadi wilayah persekutuan ini adalah unik dan kita dalam wilayah mesti bekerja keras. Mesti bangunkan yang lain yang belum lagi bersama dengan kita. Sebab satu lagi kerusi dan semua wilayah akan berada dalam pakatan rakyat. Pada malam ini saya pun juga nak mengatakan alhamdulillah sampai ke tahap ini, tetapi belum lagi sampai ke penghujung perjuangan kita. Semua ini mesti menggilap tenaga dan menggilap semangat bersama-sama.
Ayuh, marilah kita bersama. Dan apabila Tan Sri Khalid mengatakan empat, satu nyawa, optimis. InsyaAllah kita optimis. Tapi juga Tan Sri, kita mesti realis. Ya, kita cheerful. Asyik senyum aja kalau problem, senyum aja. Masalah juga Tan Sri. Sebab saya dulu masa kecil-kecil, apa cakap? Orang senyum aja. Dia kata apa, kerang busuk. Tapi inilah, mesti ada realis, optimis dan realis. Memang problem solving dan juga kita bersama-sama mesti eratkan. Baru kita kuatkan barisan kita bersama. Itulah pada malam ini saya message saya senang. Kita sama-sama dalam perjuangan teruskan. Inilah kubu kuat reformasi. Wabillahi taufiq.